A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhirih wallahu alam. Wallati bahwa perempuan-perempuan yang takhafuna mengetahui kalian nusyuzahunna akan nusyuznya, yakni tidak taatnya mereka perempuan-perempuan. Zianahunna yakni tidak taatnya mereka perempuan-perempuan lakum kepada kalian kaum suami. Bian zaharat dengan tembong, dengan jelas apa amaratuhu, tanda-tandanya itu isyan. Fa'idhunna maka harus memberi nasihat kalian, menasehati kalian kepada mereka kaum wanita, yakni istri-istri kalian. Fa'khawifuhunna yakni maka harus menakut-nakuti kalian kepada mereka wanita-wanita, istri-istri yang tidak taat kepada suami di dalam ketaatan Allah dengan Allah. Harus ditakut-takuti dengan siksaan Allah. Wahjuruna, dan harus menjauhi kalian kepada mereka perempuan-perempuan fil madaji'i, pada tempat-tempat tidurnya, jika tidak menerima nasihat. Itazilu yani harus menjauh kalian ila firasyin akhara, kepada amparan yang lain. In azharna, jika menampakkan itu perempuan-perempuan, an nusuza akan nusuz, yakni tidak taat kepada suami. Wadribuhunna, dan pukullah oleh kalian mereka perempuan-perempuan. Sudah dinasihati tidak dengar, sudah ditinggalkan, dijauhi tempat tidurnya, masih aja tidak taat. Yang ketiga, wadribuhunna, dan pukullah oleh kalian mereka perempuan-perempuan dorban ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang tidak melukai, tidak membahayakan. Cari tempat yang tidak membahayakan. In lam yarji'na, jika dia mereka perempuan-perempuan tidak kembali, bil hijrani, dengan dijauhi. Kemudian kalau orang perempuan-perempuan ini sudah salihah, sudah baik ya, sudah taat kepada suami, fa inna ta'anakum, maka jika taat mereka istri-istri kepada kalian suami-suami, fima pada apa-apa yuradu yang dimaksud itu, ma minhunna, dari mereka wanita-wanita yakni kaum istri, fala tabghu, maka jangan mencari-cari kalian, tatlubu yakni jangan mencari kalian alaihinna kepada mereka kaum wanita, sabilan akan jalan, tarikan yakni jalan, ila darbihinna kepada memukul mereka perempuan-perempuan, zulman secara zalim. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada Allah, aliyan adalah zat yang maha tinggi, kabiran yang maha agung, fahdharuhu, maka hendaknya kalian takut kepada Allah, ayu akibakum, akan menyiksa Allah kepada kalian, in dolam tumuhunna, jika berbuat dolim kalian kepada mereka wanita-wanita. Ayat yang ke-34 di dalam surat An-Nisa ini menjelaskan tanda wanita yang salihah. Amin. Mudah-mudahan bojona sing sarolehah, carogena sing saroleh. Amin ya rabbal. Babari hayang pamajikan solehah ma baba, salakina we sing soleh. Ulah habun wae pamajikan kudu solehah, kudu solehah, ai manehna salah wae. Ya. Jadi ulah wae kanyalahkeun pamajikan, lamun pamajikan urang teu sok, salahkeun saha? Urang sorangan, bongana urangna teu soleh.
Bongana urang nano jadi salaki teu saleh meje we pamajikan teh manyun wae ya meje we pamajikan teh pidato wae ka urang da urangna teu saleh. Jadi jampena kumaha atuh Buya supados gaduh bojo nu salehah urangna sing kitu. Da pasti nu salehah ge nyaan saha? Dengan nu saleh. Nu salehah ge nu dipilari saha? Anu saleh. Maka dikatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, di dalam ayat yang lain, at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita-wanita yang baik diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Ayah yang neangan nu saleha, nu saleh lain dina medsos. Bukan di med. Datang ke kiai yang istiqomah, datang ke kiai, datang ke ustad. Ustad, saya ingin cari calon istri yang salihah. Gitu. Cek ustadna ayah mana soleh itu. Hah, ayah mana kumaha. Danu soleh hagen ya kan anu. Soleh. Kumaha ya mah. Memeh danu soleh hati urang nage kudu. Soleh. Harus. Ini banyak sekarang cari ya. Laki-laki mencari wanita-wanita yang saliha. Ayah mana yang temik tengentung. Hayang-hayang neangan nu saleha aya manehna teu saleh aduh hayangeun atuh mawa kalakuan korun salakina pisarakin kopet hayang meunangeun nu saleha ke heula cek saleha teh ha mawa kalakuan Firaun gumede kumaha rek daekeun nu saleha ya at-thayyibat lit thayyibin itu sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an kalau kita ingin mendapatkan ya, calon-calon wanita yang salihah, kita seorang laki-laki yang mencari calon harus soleh. Kumaha abdi matos nikah? Ngaji. Solehkeun urangna